kembali lagi di channel Buluks Warga Desa. Ya teman-teman, di video kali ini aku akan mengunjungi tempat wisata yang sangat populer di Jawa Tengah, yaitu di Candi Ceto. Nah, gimana keseruannya? Kalian ikuti, kalian tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Ya teman-teman, dan sekarang aku sudah ada di parkiran. Berhubung hari Minggu, jadi parkirannya sudah penuh pengunjung ya teman-teman. Aku kesini sekitar jam 11 siang. Parkirannya sudah banyak pengunjungnya. Di sini tempat parkirannya nggak hanya ada satu tempat teman-teman, ada beberapa, ada banyak banget. Jadi kalau kalian kesini nggak usah khawatir tempat parkir ya, karena ada banyak banget tempat parkirannya. Ya teman-teman, kita langsung ke atas, kita beli tiketnya ya. Oh ya, di sekitaran Candi Ceto ini banyak banget yang jualan. Jadi kalau kalian kesini mau beli snack, itu ada banyak banget yang jual ya teman-teman. Dan ini tempat base camp bentuk pendaki Gunung Lawunya. Ada penginapan untuk pendaki Gunung Lawu. Nah, ini kakak-kakaknya mau mendaki ini sepertinya teman-teman. Kalau kalian suka mendaki silahkan. Bagi yang sering mendaki Gunung Lawu, kalau mau lihat mau lewat jalur Ceto, di sini tempatnya. Silahkan. Bagi yang suka mendaki, kalian lewat jalur Ceto, di sini tempatnya. Oke, sebelum kita beli tiket, sebelum kita masuk, kita wajib untuk cuci tangan teman-teman. Dan kita juga dicek suhu badannya. Sayangnya nggak kerekam ya pas ngecek suhu badanku. Dan ini tiket masuknya untuk domestik 10.000 dan untuk luar negeri 30.000. Setelah kita beli tiket, kita menuju ke sini. Nah, kita diarahkan ke sini. Ya, kita diarahkan ke sini untuk pakai kain ini, teman-teman. Kalian lihat, kita akan pakai kain ciri khas dari Candi Ceto. Kita wajib untuk pakai kainnya. Kalian lihat terus ya, teman-teman. Sebelum masuk, kita disuruh pakai kain ini. Untuk sekarang ini kita disuruh untuk pakai sendiri ya teman-teman. Kalau waktu dulu sih kita dipakaikan sama mbak-mbaknya yang nunggu. Untuk sekarang kita disuruh pakai sendiri teman-teman. Ya, kita langsung masuk ya teman-teman. Oh ya, aku datang pas di hari Minggu teman-teman, jadi ramai, banyak pengunjungnya yang datang ya teman-teman. Di sini banyak yang jualan aksesoris. Ini ada aksesoris kacamata. Sebelum masuk kita naik tangga dulu ini teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kita naik lagi, di depan candi ada patung. Patung apa ini aku kurang tahu ya teman-teman. Nanti kita naik tangga lagi. Ada 3 tahap naik tangga teman-teman sebelum sampai di atas. Oke teman-teman, jangan lupa kalian subscribe dulu ya teman-teman. Dukung terus channel saya, kalian subscribe, like, juga komennya. Kalian tonton sampai selesai, ikuti terus, nanti kita akan ke atas sana. Untungnya yang mana kayak ya? Ini bapak.
Iya teman-teman, di tangga kedua kita menemukan patung lagi. Ini ada patung di tengah-tengah. Oke teman-teman, setelah tangga kedua kita akan naik tangga lagi ya teman-teman. Jadi sebelum sampai di atas kita naik tangga, ada 3 tahapan. Ya teman-teman, ikuti terus video aku di Candi Cetok ini ya teman-teman. Iya teman-teman, dan kita sampai di sini setelah kita menaiki 3 tahapan tangga tadi di bawah ya teman-teman. Kita sampai di sini. Iya, kita akan review tempat wisata Candi Cetok ini ya teman-teman. Tempatnya bagus, rapi. Tempatnya rapi, bersih, pemandangannya. Pemandangannya bagus teman-teman. Aku datang pas hari Minggu teman-teman, jadi banyak pengunjung yang datang ya teman-teman. Banyak pengunjung yang datang ke Candi Cetok ini. Oke, kita lanjut jalan ke sana sebelum kita mencapai ke atas sana. Kita lihat-lihat pemandangan di sini dulu. Sayangnya aku datang pas lagi mendung ya teman-teman, jadi pemandangannya kurang cerah, tapi walau mendung-mendung seperti ini tapi tetap bagus pemandangannya. Kalian lihat di sekitar Candi Cetok ini ada kebun dari para warga yang ditanami sayuran, banyak jenis-jenis sayuran yang ditanam di sini. Oke teman-teman, kita lanjut naik ke atas ya. Lihat pemandangannya bagus sekali. Ya, dan karena di Candi Cetok ini spotnya bagus banget untuk foto-foto, jadi para pengunjung yang kesini mereka selalu selfie-selfie, selalu foto-foto ya teman-teman, karena memang indah banget pemandangannya buat foto dan juga bisa buat kenang-kenangan karena kita sudah pergi ke Candi Cetok ini, bisa diupload di medsos para pengunjung ya teman-teman. Kalian tuh kalau mau kesini jalannya tuh mudah banget, lewat arah Muning atau lewat arah manapun di sini mudah ditemukan Candi Cetok ini. Kalau kalian sering pergi ke kebun teh Kemuning, pasti kalian juga sudah pernah ke Candi Cetok. Oke, kita menaiki di antara batu. Oke, kita sampai di tengah-tengah candi. Ini ada relief-reliefnya teman-teman. Ini relief apa aku nggak tahu ya, kalian lihat sendiri. Ada batu-batu yang tertata rapi di sini. Naik tangga lagi teman-teman.
Nah, seperti ini looknya teman-teman sebelum sampai di puncak. Ini seperti pendopo ya teman-teman, seperti aula seperti itu ya teman-teman. Kalian lihat sendiri seperti ini. Batu-batuannya itu tertata rapi dan bersih, selalu bersih ya teman-teman di sini. Iya, dan ini kita naik tangga lagi teman-teman. Sampai di sini itu ada seperti patung yang ada rumah-rumah kecilnya itu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada beberapa relief patung, seperti ada rumah kecilnya tersendiri. Seperti ini looknya. Iya, kalian lihat sendiri ya teman-teman. Iya teman-teman, dan ini kita naik tangga yang terakhir. Ini kita sampai paling atas, dan kalian bisa lihat sendiri seperti ini looknya. Ini bagian paling atas ya teman-teman. Banyak pengunjung yang ada di sini. Aku kurang paham ya, ngapain maksudnya? Mungkin mau beribadah teman-teman, aku nggak tahu. Nah, seperti ini teman-teman, candinya yang paling atas. Kalian lihat ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah nonton video dariku. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Dan ini puncaknya di Candi Ceto. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ini udah bagian belakang teman-teman Candi Ceto, bagian paling atas, dan ini bagian paling belakang. Iya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, kita turun lagi ya teman-teman. Oke, dan kita akan keluar lewat jalan ini teman-teman. Pintu keluarnya. Oke, kita keluar ya teman-teman.